Serial 7 Senjata Seri 7 Kait Perpisahan Jelit 7 Bab 7 Senjata Kaitan Kait adalah sejenis senjata, senjata yang dipakai untuk membunuh, dengan membunuh menghentikan pembunuhan. Seputar Fajar di pagi hari. Fajar baru menyingsing. Hutan belukar itu dipenuhi udara lembab serta suasana yang hening. Di atas permukaan tanah berlumpur masih tersisa dedaunan kering yang berguguran di ujung musim gugur tahun ini. Tabun depan, daun muda kembali akan tumbuh, pohon yang tua sekali lagi akan memperoleh kehidupan yang baru. Kalau tiada dedaunan yang rontok, dari mana bisa tumbuh dedaunan yang baru? Nyo Ching membungkus senjata kait perpisahannya dengan selembar kain gombal, menggenggam di tangannya kuat-kuat, Lalu sambil busungkan dada dia berjalan ke depan dengan langkah iabar. Dia harus kembali, tujuh hari kemudian, apapun yang terjadi dia harus kembali. Bagaimana kalau ia tak dapat kembali? Dia tak berani memikirkan persoalan itu, juga tak sanggup berpikir ke situ, karena dia-dia dia sudah merasakan selapis hawa pembunuhan yang amat menyesakan nafas. Menyusul kemudian, dia pun menjumpai Lanto Asian Entah sedari kapan tahu-tahu langit Cheng sudah muncul di hadapannya, berdiri menanti di depan sana sambil mengawasinya. Dia memandang ke arahnya dengan menggunakan sinar mata yang sangat aneh. "Nyeo, Ching sedikit tercengang, tak tahan tegurnya. Kenapa kau bisa datang kemari? Aku mengikutimu sepanjang jalan," jawab Lanit Cheng. Mimpi pun tak pernah kusangka ternyata kau adalah putra Nio Heng ada perkataannya mengandung suatu perasaan yang sangat aneh, entah sedang menyindir, atau sakit hati, atau bahkan sedang menghibur. Aku mengikutimu karena sebetulnya ingin bertemu sekali lagi dengannya kembali Lanit Cheng berkata sambil menghela napas. Sungguh tak disangka dia telah berangkat duluan ketimbang aku Nio Ching berusaha sergap tenang. Dalam keadaan seperti ini, dia memang tak tahu harus bicara apa. Sorot metal Lanto Asian Seng telah bergeser ke tangannya, menatap senjata yang terbungkus di balik kain kumal itu tajam-tajam. Itukah senjata kait perpisahan yang dia untukmu benar mau tak mau Nye Ching harus mengakui, lagi pula dia memang tak mau menyangkal, selama ini dia bangga karena tak pemah menyangkal, Terlepas bagaimana pandangan orang persilatan, pandangan terhadap ayahnya tak pernah berubah. Dia percaya ayahnya bukan manusia rendah, bukan seorang Xiao Jin yang tak tahu malu. Aku tahu dia pasti akan tinggalkan senjata pengait itu untukmu kembali. Lanit Cheng berkata, "Mengapa selama ini tak pernah kau gunakan?" Apakah lantaran takut ada orang akan mengenalimu sebagai putra Nio Hengkau keliru selama ini aku tak pemah menggunakannya karena aku tak ingin membuat orang lain berpisah sekarang. Mengapa kau menggunakannya Nio Ching menampik untuk menjawab. Urusan ini adalah urusan pribadinya, dia merasa tak perlu untuk beritahu kepada siapapun. Tiba-tiba Lanit Cheng tertawa, kembali ujarnya, Bagaimanapun juga, sekarang kau telah putuskan untuk menggunakan senjata itu, apa salahnya kalau kau gunakan terlebih dulu untuk menghadapi aku? Seluruh tubuh NIYO Ching mulai mengejang keras. Menghadapimu serunya, kenapa aku harus gunakan senjata itu untuk menghadapimu? Lanit Cheng mendengus dingin. Tak ada salahnya kalau aku beberkan semua kejadian tersebut kepadamu, katanya. Kalau bukan lantaran aku, Niyo Heng tak bakal terluka, kalau tidak terluka dia pun tak bakal bersembunyi di sini Mati penasaran di tempat ini semua syaraf dan otot di lengan Niyo Ching mulai mengejang, mulai menonjol keluar Kriing diiringi pekikan naga yang amat nyaring, pedang lansan ku telah terhunus keluar dari sarungnya Hawa pedang yang menggidikan hati seketika menyelimuti seluruh hutan Aku masih ingin beritahu satu hal lagi kepadamu. Lebih baik ingatlah selamanya suara langit ceng sedingin dan sesadis hawa pedangnya. Sekalipun kau tak ingin memisahkan orang lain, orang lain tetap ingin memisahkan dirimu. Selama kau hidup dalam dunia persilatan maka sama sekali tak ada kesempatan bagimu untuk membuat pilihan. Fajar telah menjelang tiba, 72 batang lilin putih telah padam semuanya. Semenjak tengah malam kemarin, sejak Ti Ching Ling mencabut keluar pedang lemas Leng Liong Kiam, pedang intel naga, dari pinggangnya, lilin putih itu mulai padam satu per satu, pada oleh hempasan hawa pedang yang terpancar keluar dari balik senjatanya. Mereka sudah bertempur sengit semalam suntuk. Bila dua jago berilmu tinggi saling bertempur, seringkali pertarungan dapat diselesaikan hanya dalam satu gebrakan saja, mati hidup menang kalah ditentukan hanya dalam waktu singkat, tapi pertarungan yang mereka lakukan bukan pertarungan untuk memperebutkan menang kalah, terlebih bukan pertarungan untuk menentukan mati hidup seseorang. Mereka sedang mencoba pedang, mencoba pedang milik Ti Ching Oleh karena itu yang diserang Ti Ching bukan Ing Oke, melainkan ke-72 batang lilin putih itu. Dia harus mengutungi setiap lilin yang ada, satu demi satu lilin putih itu harus terpapas kutung. Tapi setiap kali ujung pedangnya tiba di depan lilin putih itu, babatannya selalu terbendung oleh cahaya pedang yang dilancarkan Ibu Oke. Setelah seluruh cahaya lilin dibuat padam, suasana di dalam ruangan pun tercekam dalam kegelapan yang luar biasa. Tapi mereka tidak berhenti bertarung, sekalipun berhenti sejenak, Tak lama kemudian hawa pedang kembali menderu-deru. Kini sinar fajar sudah mulai muncul dari balik jendela, cahaya pedang Ti Ching segera berputar satu lingkaran, tiba-tiba dia menghentikan serangannya. Ing Oke mundur beberapa langkah kemudian perlahan-lahan duduk di atas salas duduk, tampaknya dia sudah kepayahan. Paras muka Ti Ching sama sekali tidak berubah, bajunya yang berwarna putih salju masih nampak bersih, tak setetes peluh pun yang membasahi wajahnya. Tenaga murni yang dimiliki orang ini seakan tak pernah habis digunakan. Kelihatannya sepasang Matt LNG Boke telah kembali menjadi buta, dia seakan sedang mengawasinya tapi seakan tidak melihatnya sama sekali, lewat lama kemudian baru tanyanya, apakah kali ini kau telah berhasil benar biarpun tak ada sinar kepuasan di wajah Ti Ching Ling? Namun sinar matanya makin mencorong tajam. Atas dasar apa dia mengatakan Ti Ching Ling telah berhasil? Yang dia serang adalah lilin putih, padahal ke-72 batang lilin putih itu masih tetap utuh semuanya, tak satu pun yang terpapas patah. Mendadak ibu Oke menghela napas panjang, katanya, kali ini baru kali yang ke-11 kau menjajal pedang, Tak disangka kau telah berhasil dia tak tahu sedang gembira atau sedang mengeluh. Coba biar aku periksa baik selesai bicara. Ti Ching Ling telah berjalan menuju ke depan lilin yang terdekat. Dengan kedua jari tangannya dia jepit sebatang lilin. Dia hanya menjepit separuh batang saja. Setengah ke atas terjepit di kedua jari tangannya sementara setengah yang bawah masih tertinggal di tempat lilin. Jelas lilin itu sudah terpapas jadi dua bagian. Sekalipun sepintas lalu. Nampak masih utuh, padahal sudah kutung jadi dua, terpapas persis tiga inci di bawah sumbu lilin, bukan saja permukaannya licin dan rata bahkan sama sekali tidak ada bekas sayatan. Lilin putih itu jelas sudah terpapas kutung, terpapas oleh ketajaman pedang peti Lilin itu tak sampai roboh karena mata pedangnya kelewat cepat. Setiap batang lilin putih itu tidak roboh, tapi tiap batang lilin telah terpapas kutung, terpapas persis tiga inci di bawah sumbu. Semua bekas sayatan rata dan rapi dan seolah-olah semuanya sudah diukur dengan ukuran yang sama. Padahal waktu itu suasana di dalam ruangan gelap gulita, biar mau diukur pun rasanya tidak segampang itu. Mendadak paras muka LNG Boke okay, berubah hebat, berubah menjadi wama kelabu, Persis seperti wama kelabu matanya, Ticing Ling adalah muridnya. Dia yang melatih pemuda itu hingga berhasil. Kini, ilmu pedang Ticing Ling telah mencapai tingkat kesempurnaan. Semestinya, dia merasa gembira karena keberhasilan itu. Namun, di hati kecilnya justru muncul suatu perasaan hambar yang tak bisa dilukis dengan perkataan, "Dia seperti seorang perempuan yang tak rela mengakui ketuaan sendiri, seperti juga seorang ibu yang menemukan putri kesayangannya telah menjadi pengantin orang lain." Lewat lama kemudian, pelan-pelan ibu Oke Baru berkata. Sekarang kau sudah tak perlu takut lagi dengan Nio Ching, biarpun dia adalah putra Nio Heng, biarpun Nio Heng bangkit kembali dari kubunya, kau masih tetap dapat membantai mereka di ujung pedangmu. Tapi sayang tak perlu aku mesti turun tangan sendiri pun Nio Ching pasti mampus kata Ti Mungkin saat ini dia sudah mampus di tangan Lanto Asean Seng, mendadak dari wajah LNG Boke muncul suatu perubahan minik muka yang sulit dilukiskan dengan perkataan, sinar tajam mencorong keluar dari balik matanya yang buta, katanya tiba-tiba, tahukah kau kenapa tempo hari aku tidak membunuh N.Y.O. Ching karena kau merasa tak perlu turun tangan menggunakan tangan sendiri. Karena kau tahu Lanit Cheng pasti tak akan melepaskan dia Kau keliru besar tukas LNG bokeh cepat Aku tidak membunuhnya karena aku tahu Lanit Cheng tak akan membiarkan aku menyentuhnya sekali lagi Kelopak mata Ti Ching Ling menyusut kencang Kenapa tanyanya? Karena Lanit Cheng adalah satu-satunya teman Nye Heng Biarpun sepanjang hidupnya Oh Heng banyak membunuh orang Walau dia punya banyak musuh bebuyutan namun hanya Lanit Cheng seorang yang merupakan sahabatnya Ti Ching Ling tidak berkata apapun, tiba-tiba dia berjalan keluar dengan langkah lebar, sewaktu lewat di samping Ying Oke, tiba-tiba dia membalikan pedang sambil melancarkan tusukan, pedangnya langsung menancap dari punggung Ying Oke hingga tembus ke jantungnya. Walaupun tak ada cahaya matahari yang memancar ke dalam hutan lebat itu, Secerca cahaya tipis masih ada yang menyelinap masuk melalui sisi ranting dan dahan. Pelan-pelan NIYOcing melepaskan kain kumali yang membungkus senjata kait perpisahan. Dia melepas dengan sangat lambat, sangat berhati-hati, seakan-akan seorang pengantin lelaki sedang melepas pakaian yang dikenakan pengantin perempuan yang sedang malu. Dia terpaksa bertindak begitu karena ia hendak menggunakan waktu yang tersisa untuk mententeramkan perasaan hatinya. Dia pernah melihat Lanto Asian Seng turun tangan, serangan pedangnya waktu itu memang tak malu membuatnya menyandang nama besar sebagai Xin Kiam Pedang Sakti. Dia belum pernah berpikir dengan care apa mengalahkan pedang sakti Iua, tapi sekarang dia harus meraih kemenangan itu. Karena dia tak boleh mati, dia tak bisa mati. Tatkala kain terakhir dilepas dari alas senjatanya, MY Ocing telah turun tangan, menyerang dengan menggunakan sebuah gerak serangan yang sangat aneh. Dia mengait tubuh lawan dari sebuah arah yang tak mungkin diduga lawannya, lalu secara tiba-tiba berganti lagi ke arah lain yang sama sekali berbeda. Jarang sekali orang persilatan menyaksikan gerak serangan semacam ini karena mereka yang sempat melihat sebagian besar telah berpisah dengan dunia pedang antik milik Lanto Asianseng masih melintang setenang dan seteguh bukit Lansan. Dia seperti sejak awal sudah tahu akan perubahan yang terjadi pada serangan NIYO Ching itu, juga tahu kalau kerumitan dalam perubahan itu tak bisa dibayangkan oleh siapapun dan tak bisa ditangkis oleh siapapun. Oleh sebab itu dia mengatasi gerak dengan ketenangan dengan kemantapan mengatasi perubahan, dengan tidak berubah membendung selaksa perubahan. Tapi dia telah melupakan satu hal. Selama Nio Heng Malang melintang dalam dunia persilatan, dia belum pernah berpikir menggunakan nyawa sendiri untuk diadu dengan nyawa orang. Dia memang tak punya keharusan untuk beradu jiwa. Beda sekali dengan keadaan Nio Ching. Dia sudah menyadari bahwa perubahan seperti apapun yang dia lakukan tak akan mampu mengungguli tidak berubah dari Lanto Asianseng. Kadangkala tidak berubah itu berubah, jauh lebih hebat dan luar biasa ketimbang berubah. Tiba-tiba O Ching tidak berubah. Senjata kaitannya dengan menggunakan sebuah serangan yang sama sekali tak aneh, menusuk masuk dari suatu arah yang bisa dilihat dan diduga oleh siapapun. Ketika senjata kaitannya menusuk keluar, tubuhnya ikut menerkam ke depan. Dia sedang beradu nyawa. Biarpun serangan kaitannya tidak mengenai sasaran, tapi dia masih punya selembar nyawa. Dia masih bisa beradu nyawa. Dia memang tak ingin mati, tapi jika dia sudah berada dalam keadaan pasti mati, meski tidak beradu jiwa, terpaksa dia pun harus nekat dan beradu nyawa. Kero menyerang semacam ini tak bisa dianggap sebuah serangan yang hebat. Dalam perubahan jurus serangan kait perpisahan yang rumit dan aneh itu pun sama sekali tak ada perubahan semacam itu. Justru karena tak ada perubahan semacam ini, maka ancaman itu membuat orang terkejut, apalagi Lanir Cheng. Dia sama sekali tak menduga datangnya serangan tersebut karena dia sudah hafal di luar kepala setiap perubahan jurus dari kait perpisahan. Dia sangat paham dan menguasai semua gerakan itu. Kadangkala, dalam situasi tertentu hafal dengan suatu masalah seringkali jauh lebih tak menguntungkan ketimbang sama sekali tak hafal. Begitu pula dengan pergaulan manusia, maka jangan heran jika orang yang berkhianat kepadamu seringkali justru teman karibmu sendiri karena kau tak akan menyangka dia akan mengkhianatimu, tak menyangka dia akan melakukan tindakan tersebut secara tiba-tiba, dan itulah situasinya sekarang ini. Jurus serangan dari O Ching ini meski nampak ganas dan hebat padahal banyak sekali kelemahannya, bila waktu itu Lanit Cheng mau menyerang sudah pasti gerak serangan pedangnya akan jauh lebih cepat dari serangan Nie Ching dan kemungkinan besar dia dapat membunuh anak muda tersebut terlebih dulu. Tampaknya Lanto Asianseng yang sudah banyak pengalaman dalam menghadapi berbagai pertempuran, kali ini sedikit agak kalut. Dia tidak melancarkan serangan, sebaliknya dengan gerakan tubuh Hontepet siang, tanah tandus mencabut bawang. Dia paksakan badannya melambung ke tengah udara. Gerakan tubuh ini merupakan gerakan tersulit dalam ilmu meringankan tubuh, karena semuanya tergantung pada tarikan hawa murni. Sebenarnya, dia sama sekali tak punya persiapan untuk melompat ke udara, maka tak heran kalau dia sedikit terlambat ketika menghimpun hawa murninya untuk melambung, meski hanya selisih sesaat saja. Namun justru walau yang sesaat itu telah menentukan mati hidupnya. Tahu-tahu dia marah sama cukait yang dingin bagai salju telah mengait di atas kakinya. Dia sadar kakinya segera akan berpisah dengan tubuhnya, berpisah untuk selamanya. Percikan darah sagar menyembur ke empat penjuru, cahaya darah memedihkan pula sepasang mat Nian Tak dia membuka matanya kembali, Lanit Cheng sudah roboh terkapar di atas tanah, wajahnya pucat pias sebagai mayat, sebuah kakinya sebatas lutut telah terpapas kutung jadi dua. Seorang jago pedang yang sudah lama malang melintang di dalam dunia persilatan, akhirnya harus menerima nasib yang amat tragis. Sedikit banyak timbul juga perasaan sayang yang tak terhingga di dalam hati Nye Ocing, namun dia pun tak bisa melupakan rasa gusar, Rasa dendam dan rasa sakit hati yang diperlihatkan ayahnya menjelang ajal. Dia segera menerjang ke sisi Lanit Cheng, kemudian teriaknya, "Apa dosa dan salah? Ayahku, mengapa kau melukainya hingga separah itu?" Lanit Cheng menatapnya, sorot matanya, layu tak bersinar, namun sekulum senyuman telah tersungging di ujung bibirnya yang pucat. Kejadian itu sudah berlalu sepuluh tahun berselang, katanya dengan suara yang rendah dan parau. Waktu itu bulan sembilan tanggal sembilan, persis hari Tiong yang aku dikepung lima dari tujuh pedang dari Butong yang tersisa hingga mesti kabur ke tebing Wang Ye di puncak Ciong Lam San tebing itu sangat suram dengan jurang yang menganga sedalam ribuah kaki. Waktu itu Lanit Cheng sudah terdesak, tak ada jalan mundur lagi baginya untuk meloloskan diri. Tampaknya dia segera akan menemui ajalnya. Sungguh tak nyana ayahmu muncul tepat pada waktunya, kami bertempur mati-matian dan berhasil melukai empat orang lawan, tapi akhirnya ayahmu terhajar juga oleh pukulan Kim Si Dian Chiang, pukulan lunak serat emas, dari bukeng cu cerita Lanit Cheng dengan nada sedih, kalau bukan gara-gara ingin menolong aku, tak mungkin dia menderita luka parah. Padahal dia tidak berhutang apa-apa denganku. Ketika menghadiahkan senjata kaitan tersebut kepadanya, aku hanya berpendapat bahwa barang itu hanya barang rongsokan yang tak berguna. Sungguh tak disangka ayahmu justru berhasil menguasai satu ilmu senjata yang luar biasa berubah hebat paras muka Nie O Ching, peluh dingin bercucuran membasahi seluruh tubuhnya. Jadi dia terluka lantaran ingin menolongmu tanyanya. Benar Lamit Cheng membenarkan, gurunya adalah si empu pembuat pedang, walaupun dia bunuh diri lantaran salah menempa pedang pesananku, bukan aku yang memaksanya bunuh diri. Sejak aku menguburkan jenazah gurunya dan hadiahkan senjata kaitan itu kepadanya, dia selalu merasa telah berhutang budi kepadaku. Dia tahu Butong Jitcuk punya dendam denganku, maka secara diam-diam dia telah menghabisi dulu nyawa Beng Yeu dan Beng Hongi setelah menghela napas panjang. Terus wataknya memang berangasan dan gampang marah. Tapi dia masih termasuk seorang hohan yang bisa membedakan mana budi mana dendam perasaan Nye O Ching bagai disayat-sayat, dia merasa sakit sekali hatinya. Ayahnya adalah seorang hohan yang bisa membedakan mana budi mana dendam tapi sekarang dia telah melukai satu-satunya sahabat dan cuan penolong ayahnya hingga luka parah dan cacat seumur hidup. Kalau sudah begini, bagaimana mungkin dia punya muka untuk menemu dengan ayahnya di alam baka nanti? Lanto Asian Seng sama sekali tidak menaruh perasaan dendam terhadapnya, malah dengan sikap yang lembut dan hangat katanya lagi, aku tahu apa yang sedang kau pikirkan sekarang, padahal kau tak perlu bersedih hati karena lukaku ini, sebenarnya selembar nyawaku sudah kau selamatkan tempo hari, bila tak ada kau waktu itu, mungkin aku sudah tewas di ujung pedang LNG. Oke setelah tertawa getir lanjutnya, ketajaman mataku sudah sangat mundur, sudah mulai kabur, waktu itu aku memang sengaja membuat mataku bersinar tajam. Hal ini tak lain untuk menutupi kelemahanku yang sesungguhnya. Malam itu tak berbintang tak ada rembulan, terus terang aku tak mampu melihat LNG Oke, turun tangan ketika pedangnya dicabut. Aku tahu nyawaku pasti akan melayang, persis seperti sepuluh tahun berselang. Ketika aku terdesak di jurang Wang Ye Unia oleh Butong jicu suara pembicaraannya semakin melemah, dia meronta dan keluarkan sebuah botol obat dari sakunya. Setelah dikunyah hancur, setengah dibubuhkan ke atas mulut lukanya kemudian dibalut dengan robekan baju, separuh yang lain ditelan ke dalam perut. Setelah itulah dia baru berkata lagi, "Sekarang aku sudah berhutang dua kali dari kalian ayah beranak, lalu apa artinya sebuah kaki? Apalagi dengan memotong kakiku itu, sebenarnya kau telah membantu aku sambil tertawa lebar tambahnya." Sejak pertempuran di jurang Wangyeu Him tempo dulu, aku sudah ingin sekali mengundurkan diri dari dunia persilatan, tapi orang lain tak pernah mengizinkan aku mundur karena aku adalah Lanit Cheng si pedang sakti bermata sakti yang amat tersohor di kolong langit. Setiap tahun entah sudah berapa banyak orang ingin bunuh aku gara-gara ingin mencari nama. Mereka memaksaku untuk turun tangan, Bo Oke adalah salah satu di antaranya hidup dalam dunia persilatan, terutama manusia macam dia, kehidupannya memang persis seperti seekor kuda yang selalu dikendalikan dengan tali, bukan saja tak bisa mundur, mau berhenti pun tak mungkin. Tapi sekarang aku sudah bisa beristirahat Lanit Ceng tersenyum, seorang pendekar pedang dengan sebuah kaki pasti tak akan menarik perhatian orang lain, Sebab biarpun bisa menang, kemenangan itu tidak gagah. Siapa tahu dengan adanya peristiwa ini, aku malah bisa hidup berapa tahun lebih lama, bisa hidup dalam ketenangan dan kedamaian tanpa diusik siapapun. Dia memang bicara jujur. Sekalipun begitu, bukan berarti Nye Ocing bisa merasa lebih legaan karena sudah mendengar perkataannya itu pasti akan kubayar kakimu itu tiba-tiba Ching berkata jika semua tugasku telah selesai aku pasti akan mengembalikan padamu apa yang hendak kau lakukan. Pergi mencari Ti Ching dan Ong Cheng Hui dari mana kau tahu aku tahu jelas semua persoalan Mulanit Cheng menjelaskan, aku pun tahu Ong Cheng Hui adalah anggota Ching Liong Pang, sebab dengan matu kepalaku sendiri ku saksikan dia bereskan jenazah dari kedua pembunuh yang dikirim Ching Liong Pang, aku pun sengaja mencari berita tentangmu darinya, benar saja, pemiat tadi ingin meminjam tenagaku untuk membunuhmu sesudah tersenyum, terusnya, semua anggota persilatan mengira akulah yang memaksa si penempa pedang itu bunuh diri, kecuali Ibu Oke. Tak ada yang tahu kalau aku punya hubungan yang akrab dengan NIYO Heng N.Y.O. Ching hanya termenung, membungkam dalam seribu bahasa. Kembali Lanit Cheng berkata, bahkan aku pun tahu kalau kau telah menghubungi si golok cepat Pui Seng, bila kau menganalisa dari apa yang dia katakan, Kau pasti bisa menduga kalau Ban Kun Bu tewas di tangan Ti Ching Ling Dia tewas karena tak pernah mau bergabung menjadi anggota Ching Liong Pang Siapa yang menurut hidup, siapa yang menentang nampus Bila Ching Liong Pang ingin menghabisi nyawa Ban Kun Bu Hanya Ti Ching Ling lah yang bisa diandalkan untuk melenyapkan batu sandungan ini Dari sini bisa disimpulkan bahwa Ti Ching Ling memang punya hubungan dengan Ching Liong Pang jalan pemikiran Analisa serta kesimpulan yang diambil sama persis seperti apa yang dipikir Ren Yeo Ching, hanya saja di balik semuanya itu masih ada satu meter rantai yang sama sekali tidak diketahuinya. Selma ini Ren Yeo Ching tidak berhasil mengetahui apa alasan Ti Ching Ling menghabisi nyawa Sisi. Tapi sekarang dia sudah mengerti. Waktu itu, tak bisa disangkal Sisi tentu merupakan orang yang paling dekat dengan Ti Ching Ling. Semua urusan dan tindak tanduk Ti Qingling tentu banyak diketahui perempuan itu. Sewaktu Ban Kun Bu mati terbunuh, Ti Qingling pasti tidak berada di sampingnya. Sebagai seorang perempuan yang cerdik, tidak sulit baginya untuk menduga bahwa kematian Ban Kun Bu ada hubungan yang sangat erat dengan Ti Qingling. Selama ini dia memang ingin menempel terus dengan Ti Qingling. Bisa jadi dia hendak menggunakan masalah tersebut untuk menekannya demi memegang erat seorang lelaki. Seringkali ada sementara wanita yang bisa melakukan perbuatan apapun. Sayang, dia salah menilai manusia yang bernama Ti Ching Ling. Itulah sebabnya dia menguap, lenyap tak berbekas. Tentu saja, semua dugaan dan kesimpulan yang diambil Ye yeo ching sebatas dugaan. Dia tidak melihat dengan mata kepala sendiri juga tak punya bukti. Tapi selain alasan di atas, dia benar-benar tak berhasil menemukan alasan lain dari Ti Ching Ling untuk menghabisi nyawa Sisi. Kalau alasannya hanya karena dia tak ingin terikat terus dengan perempuan ini, sebetulnya masih ada beratus macam cara untuk melepaskan diri. Kenapa dia malah menghabisi nyawanya? Lanto Asian Seng sendiri hanya tahu bahwa Nie O Ching sedang berusaha untuk menyingkap tabir tertukarnya barang kawalan. Dia sama sekali tak tahu kalau pemuda itu sedang menyelidiki juga sebab musabab kematian Sisi. Tak heran kalau apa yang diungkap kepada Nie O Ching hanyalah seputar rahasia dari Ong Cheng Hui serta perkumpulan Ching Liang Pang. Dia sendiri pun tak menyangka kalau hasil penyelidikannya itu bukan saja merupakan kunci yang amat penting, bahkan membuka titik terang yang dapat ditelusuri. Kematian dari Ban Kun Bu, kematian dari Sisi, kematian dari Lian Kau, ancaman jiwa terhadap Ji Giok, Xiao si Yap yang berusaha melakukan pembunuhan, barang kawalan yang raib, uang yang ditukar dengan rongsokan, pembunuh gelap dari Ching Leong Pang, orang yang membersih mayat para pembunuh gagal, jejak dari uang rampokan yang raib, semua persoalan di atas seakan tak ada sangkut pautnya antara yang satu dengan lainnya, tapi sekarang sudah tersambung menjadi satu jalinan cerita yang jelas dan gamblang. Obat bubuk dan botol kecil yang ditaburkan ke atas luka sudah mulai bereaksi. Bagi seorang jago yang sering kali berkelana dalam dunia persilatan, dalam sakunya selalu membawa beberapa jenis obat mujarab, ada yang diperoleh dengan harga mahal, ada pemberian dari sahabat, ada yang hasil ramuan sendiri, ada juga hasil barter, terlepas dari mana asal obat itu, biasanya mempunyai khasiat yang luar biasa. Paras muka Lanto Asian Seng sudah berubah lebih baikan. Tadi aku memang sengaja membangkitkan amarahmu, memaksa kau untuk turun tangan, ini disebabkan aku ingin tahu seberapa banyak warisan ilmu silat milik ayahmu yang telah berhasil kau serap apalagi daya kekuatan dari kait perpisahan baru akan mencapai puncaknya apabila sewaktu menggunakannya orang itu berada dalam suasana hati yang amat sedih dan teramat marah walaupun gara-gara hal itu kakinya harus berpisah untuk selamanya namun dia sama sekali tidak menyesal Memang tak banyak manusia di dunia ini yang sanggup mengutungi sebelah kaki Lanto Asian Seng hanya dalam satu gebrakan. Dengan kemampuanmu sekarang, Ong Cheng Hui sudah bukan tandinganmu lagi kata Lanit Cheng lebih lanjut, musuhmu yang paling menakutkan justru adalah LNG Boke serta Ti Ching Apakah LNG Boke punya hubungan dengan Ti Ching Bukan saja punya hubungan, bahkan hubungan mereka berdua sangat akrab jelas Lanit Cheng. Banyak isu yang beredar dalam dunia persilatan mengatakan bahwa LNG Oke adalah sahabat karib Ibu Ti Ching Ling. sebelum menikah dulu isu tak boleh dipercaya, aku tak mau percaya dengan kabar angin semacam itu rasa kagum terpancar dari balik mata Lanto Asian seng. sekarang dia sudah yakin kalau putra almarhum sahabatnya adalah seorang Ng Hiong Ho seorang lelaki sejati bukan saja enggan membanggakan pribadinya, juga tak mau membicarakan kejelekan orang, bahkan enggan percaya dengan segala isu dan kabar bohong. Terlepas apapun hubungan di antara mereka, aku percaya saat ini Ti Ching Ling sudah mewarisi seluruh ilmu pedang milik Ibu Oke kata Lanit Cheng lebih jauh, Malahan bisa jadi LNG Bu Oke okay? sudah bukan tandingannya sekarang aku pasti akan lehi berhati-hati bila bertemu dengannya Lanit Cheng termenung berapa saat, tiba-tiba sekilas cahaya tajam memancar keluar dari balik matanya, dengan suara berat katanya lagi, bila ilmu pedang yang dimiliki Ti Ching Ling benar-benar telah mengungguli LNG Bu Oke. Okay? maka kau ada kesempatan kenapa? Karena dalam sejarah kehidupan seorang bangsawan kelas satu macam dia, tak mungkin dia perkenankan siapapun meninggalkan noda walau sekecil apapun di tubuhnya. Lanit Cheng menerangkan. Bila kemampuan Ing Bu Oke sudah bukan tandingannya lagi, bagi Ti Ching Ling, apa gunanya orang itu baginya mungkinkah Ti Ching Ling akan menghabisi nyawanya tanya Yan O Ching sambil mengepal tinju. Sangat mungkin Lanit Cheng menegaskan, asal usulnya sangat bertolak belakang dengan perangainya, jadi kau tak akan bisa mengerti jalan pemikiran serta langkah tindakannya setelah menghela nafas panjang. Kembali lanjutnya, tidak mudah untuk membentuk manusia semacam Ti Ching Ling. Dia pun mempunyai penderitaan sesuai dengan versinya sendiri. eaa, siapa sih yang tak punya penderitaan? Selama dia sebagai seorang manusia, pasti punya penderitaan, masalahnya punyakah keberanian untuk menghadapi serta mengatasinya, jika kau memiliki keberanian tersebut maka keberanian akan berubah menjadi semacam kekuatan yang maha dahsyat. jika tidak, sepanjang hidup kau akan diinjak dan diperbudak olehnya. Pelan-pelan Lanto Asian Seng menggeser tubuhnya, membiarkan badannya duduk lebih enakan, lebih nyaman. Sekarang kau boleh pergi dari sini Biarkan aku istirahat dengan baik Katanya sambil pejamkan mata Aku tak peduli kau masih ingin bicara atau tidak Lebih baik semuanya dibicarakan sekembalimu dalam keadaan hidup Besok kau akan menunggu kembaliku dalam keadaan hidup Hingga detik ini, kesempatanku untuk hidup jauh lebih banyak Ketimbang kesempatanmu jawab Lanit Cheng sambil tertawa tergelak N.Y.O. Ching menarik napas panjang-panjang membalikan tubuh dan berjalan keluar dan hutan yang lebat lagi gelap itu dengan langkah lebar. Di luar hutan, cahaya matahari sedang bersinar terang menerangi seluruh permukaan jagat. Cahaya matahari begitu terang, begitu tajam dan cemerlang, begitu juga dengan kehidupan manusia, dia percaya Lanto Asianseng Seng dapat menjaga diri, dia pasti sanggup mempertahankan diri. Sebaliknya dia sendiri dia merasa tak yakin bisa mempertahankan kehidupannya.